الحمد رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد الوجود سيد القوانين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi kami menjanjikan akan membahas tentang ajaran tasawuf, apakah yang diajarkan oleh Syekh Ismail atau Syekh Abdur Rahman. Sebelumnya mungkin masih ingat, kalau lupa kami ingatkan, hadis pertama dalam Sahih Muslim bahwa Jibril menyamar dari seorang laki-laki lalu bertanya tentang Islam, iman, ihsan, tanda kiamat atau kapan kiamat. Al-Islam, jawabannya rukun Islam, itulah yang kita sebut sekarang fiqih. Al-Iman, itu yang disebut rukun iman, inilah yang kita sebut dengan ilmu akidah. Al-Ihsan, ini melahirkan ilmu namanya tasawuf. Tasawuf, jika dalam fiqih ada namanya mazhab, mazhab yang dipakai oleh kita, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i bukan berarti agama buatan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari kan setelah. Imam Bukhari mengumpulkan riwayat hadis, sedangkan Imam Syafi'i mengumpulkan riwayat hadis dan pemahamannya secara gamblang. Jadi lebih cerdas Imam Syafi'i atau Bukhari? Syafi'i. Dan Imam Syafi'i jauh lebih awal daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari berumur 10 tahun, Imam Syafi'i sudah wafat, gak ketemu. Makanya Imam Bukhari hanya mendengarkan kebesaran nama Imam Syafi'i lalu berguru kepada murid-murid Imam Syafi'i. Tapi hari ini framing yang sering diulang-ulang dan kita udah kasih tahu, mereka gak faham-faham. Apa itu? Mereka sering mengatakan gak usah ikut imam, langsung kepada kitab dan sunnah. Kita kejar sunnah yang mana? Oh, Sahih Bukhari. Lah, Sahih Bukhari itu pengarangnya murid dari muridnya Imam Syafi'i. Mereka gak terima itu. Ya. Nah, nanti kalau sudah kita jelaskan begitu, nanti bawa fisik, bawa gelar. Ya. Kamu doktornya di mana? Gitu. Lah, emang kenapa doktornya di mana? Emang jaminan dokter dari negeri ini, negeri itu lebih baik daripada dokter negeri yang lain? Kan enggak. Masalahnya dia mujahadah enggak? Kitab yang dipelajari di mana-mana sama. Sekarang di handphone ini, Pak, kitab yang dipelajari semua kampus bisa kita buka. Mau kampus Islam, mau kampus tidak Islam bisa. Buka Google atau buka Play Store sudah ada semua. Begitu mudah mendapatkan ilmu syariat, ilmu hadis. Sama, mendapatkan ilmu ihsan mudah. Tapi downloadnya bukan lewat Play Store dan Google. Kenapa? Karena rasa zikir tidak bisa lewat handphone. Meskipun kenangan kalam ketika orang berzikir itu bisa disimpan oleh handphone, YouTube, segala macam. Tetapi energi aslinya harus diambil daripada ahli zikir. Itulah makna ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Tanyalah ahli ilmu, ahli zikir, ahli Quran, ahlinya jika kamu tidak tahu. Masalahnya umat hari ini bertanya kepada ustaz yang tidak ngerti tasawuf tentang tasawuf. Sebaliknya, bertanya kepada ustaz pakar zikir tentang hukum fikih. Ini enggak nyambung. Kecuali ustadznya jamnya bisa menguasai banyak hal, maka dia boleh menjawab banyak hal itu. Nah, seperti Syekh Ismail Al-Minang Kabawi, beliau mengerti banyak hal. Di antara semua yang banyak itu, yang paling berkesan sampai hari ini adalah ilmu zikirnya. Jadi tasawuf yang beliau ajarkan adalah tasawuf dengan zikir khafi. Jadi beliau orang yang mengajarkan kalau zikir itu yang lembut. Nah, ini perbedaan antara orang tanah datar.
Urang simabua zikirnya, pejamkan mata, lidah dikunci, mat kepalo manaku. Nah, tasbih dipegang, disebutlah nama Allah di bagian tertentu di dalam jiwa. Nah, itu harus diambil, di download dari guru. Gak bisa di download dari Play Store atau YouTube. Ya, gak boleh, gak boleh. Nanti terjadi godaan waswas setannya dahsyat. Itu Syekh Ismail. Sedangkan Syekh Abdurrahman Kumango, beliau faham itu, tapi yang terkenal yang beliau ajarkan silat. Tapi silatnya itu cuma mukaddimah agar murid mau berzikir. Apa zikirnya? Pejam mata, lidah dibuka, lalu bertahlil la ilaha illallah dengan teknik tertentu sehingga menggetarkan badan, menggetarkan jiwa sesuai dengan ayat yang dibaca tadi imam kita. Ternyata beliau gagah juga jadi imamnya, lebih lama imamnya dari kita. Malu kita ya. Kalau kami sembahyang agak capek sekete. Kalau beliau tuh makninahnya beras ya. Nah, bantu itulah kira-kira Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi sembahyang kan. Syekh Abdurrahman yang bernama kecil Alam Basifat, gagah namanya Alam Basifat, itu bahasa Minang atau bahasa Arab? Minang yo Arab yo. Alam, Alam, Alam itu bahasa Arab. Barsifat. Syekh Abdurrahman, karena mungkin beliau melihat generasi sebelum Syekh Ismail kan, sebelum Syekh Abdurrahman, sebelum Syekh Abdurrahman. Ya. Syekh Abdurrahman di Kumango kemudian membuat inovasi. Dia minta kepada Allah, ya Allah, apa ini yang bisa membuat anak-anak muda mau ngaji ke surau? Di zaman itu banyak silek-silek harimau, inyek harimau. Ya nak. Jadi nanti bergurunya ke inyek. Inyek itu sebutan lain dari jin harimau. Soal jin itu ada yang bisa berubah jadi harimau. Tapi ada penjelasan lain. Kenapa disilat harimau? Karena di dalam diri kita ada karakter sibaiyah, karakter hewan pemangsa. Dan itu bisa diklik langsung keluar. Tetapi ini berbahaya. Kok berbahaya? Karena nanti akan menghimbau jin-jin nasab. Makanya kemudian ada disebut orang mewarisi jin keturunan, ya nak? Kuan, okun, okun ya, okuan. Kalau di Payakumbuh kuan, mungkin cocok logi kawan, kawan. Walau alam kayaknya cocok loginya nggak tepat, nggak cocok. Nah, itu akan berbahaya. So jin nasab itu akan membahayakan keturunan. Makanya mohon maaf, bapak ibu saudara. Kalau punya piaran-piaran jin, dibatalkan saja akadnya. Kasihan anak keturunan kita. Tidak salah apa-apa, terganggu. Ya, kalau di Jawa jin macan, silat macan, sama begini. Langsung gitu. Kalau di ruqyah langsung begitu. Ya, itu kasihan, kasihan mereka. Jadi kalau les sayang jadi anak cucu, di zaman dulu perjajahan Belanda. Emang perlu ilmu-ilmu silek begitu. Tiba-tiba loncat set. Jauh loncat. Kini perlu enggak? Awak pukul orang, laporkan saja ke polisi. Selesai masalah. Ya kan? Dikejar sama polisi itu. Beres itu. Jadi antum kalau dipukul orang enggak usah balas, Tan. Ya. Lapor aja. Yang penting lapor pas ada bekasnya. 5 juta. Hah? Dapat 5 juta. Dapat 5 juta. Jadi sekarang itu kita gak butuh-butuh amat ilmu-ilmu kayak gitu. Tapi Syekh Abdurrahman, karena zaman itu gak ada polisi yang jaga masyarakat, maka butuh penjagaan diri. Jadi dulu orang punya silek komango, lasa mojo, punya pistol cek, punya pedang duo. Lasa mo. Canggih gak tuh? Luar biasa canggih. Maka gerakan silek komango itu tidak bagus, tapi mematikan.
ya, bumi adalah nama Muhammad, sedangkan orang yang berjalan di atasnya dengan nama Allah, Rabbnya Muhammad. Jitunya berjalan, selesai itu. Ya, la ilaha illallah Muhammad. Itu semua pembuka, penutup semuanya itu. Dengan itulah cara beliau mengislamisasikan. Jadi umat sudah Islam, tapi abangan, awam, masih bercampur antara keyakinan khurafat dengan tauhid. Percaya kepada Allah, tapi menghadapi dia memelihara jin nasab, nah, kayak gitu, jin-jin kayak gitu. Maka beliau putuslah dengan silek kumango. Maka kalau orang bersilek kumango, insya Allah tidak diganggu jinnya. Dulu, kini tidak tahu mana. Entahlah sama dulu ya kini rasa-rasa lain. Apa sebab Syekh Abdurrahman Kumango berguru kepada Syed Ahmad Amin Ridwan di Madinah, Syekh Dalail dan Syekh banyak tarekat. Di zaman itu tarekat sudah ada 40-an. Nah, beliau dapat jazah semua tarekat itu, tapi beliau ambil Naqsyabandiyah dan Syaziliyah serta Naqsamaniyah. Itu Syed Ahmad Amin Ridwan punya sanad nanti ke ulama Madinah. Jadi ada jarak sekitar 4 atau 5 orang ke atas, bertemulah Syekh Muhammad Abdul Karim bin Abdul Karim Saman. Beliau itu ulama di Madinah, berguru kepada ahli hadis plus ahli tasawuf, namanya Mustafa Al-Bakri. Mustafa Al-Bakri itu dulu lagi zikir dihadiri oleh jin ifrit, masuk Islam. Jin itu ikut ngaji, Pak. Berbaiatlah mereka, belajar zikirlah mereka. Seperti Nabi dulu pernah mengajarkan zikir kepada kaum jin. Ilmu itu turun diwarisi oleh Mustafa Al-Bakri. Mustafa Al-Bakri itu menjawab baiat mereka, akad mereka, lalu mereka kemudian memberikan sebuah mitsaq, perjanjian. Wahai Tuan Syekh Mustafa Al-Bakri, kalau engkau mempunyai murid dan berzikir dengan zikir yang engkau ajarkan kepadaku, maka keturunanku, keluargaku, temanku tidak akan ada yang sanggup mengganggunya. Makanya orang kalau ingin dibereskan gangguan-gangguan jin niyah, jin itu, cukup ajarkan dan talkinkan tarekat Samaniyah. Nah, ya, siap ya. Ketua MUI, Pak. Ketua MUI Lintau. Nanti bawa saya ke beliau, kan. Insya Allah, Allah bantu. Ya. Itu harus ditalkin. Ustaz, zikir kan kita sudah tahu. Zikirnya la ilaha illallah. Beda. Zikir sama jo silek tadi. Silek awak dengar dari jauh, awak celik dari jauh. Lah bisa? Bisa tak? Tak bisa. Walaupun nonton 1000 kali, tidak akan bisa. Tapi wak datang ke guru, tuan guru, pendeka, tolong tarimu ambo menjadi murid. Jawab, ikuti gerakannya. Jadi tidak? Jadi. Kalau basilek, belajar bahasa, belajar ilmu apapun harus berguru. Kenapa kalau berzikir tidak boleh berguru? Kan kawan-kawan itu melarang berguru. Ya? Tidak usah ikut guru. Kan gawat. Ya. Syekh Ahmad Khatib Alim Nangkabawi itu jalurnya nanti ke atas sama. Sama mereka. Ya. Ke atas itu sama sampai ke Khalwatiyah. Nah, apa kabar gembiranya? Jadi ilmu itu kalau tahu silsilahnya, kiranya kita bersaudara. Apa hubungan kita dengan orang Piyaman? Tadi Mustafa Al-Bakri. Mustafa Al-Bakri itu punya murid Imam Qushasi di Madinah. Imam Qushasi punya murid namanya Qurani. Qurani punya murid namanya Abdurrauf As-Singkili. Abdurrauf punya murid namanya Burhanuddin, orang Piyaman. Ah, berkembanglah sampai ke Tanah Data, sampai ke macam-macam, sampai ke Pekumbu, sampai ke Solo, sampai ke Sawalunto, bahkan sampai ke berbagai negara, ya. Cuma yang bertahan ya daerah Piyaman itulah. Ya. Bu, ada apa, Bu? Sabar, Bu. Ustaz. Ya. Oh, belain, Bu. Sile lidah mirip ya, Ustaz. Enggak, siapa lu namanya CN sile sama zikir, Bu. Ah, coba dengar, Ibu, ya. Ah, coba dengar, Ibu, ya. Syekh Abdurrahman
Cuda ngawal ya. Syekh Abdurrahman kubangu supaya orang namuah berzikir ayang diajarkannya sile. Belain tak kecemboh? Yo, samu tak sile jazikir lain. Supaya orang namuah berzikir diajarkannya sile. Apa nama silenya? Kumangu. Sile kumangu tu sile tarekat Naqsabandi gabung jo tarekat Samania. Makanya zikirnya kare la ilaha illallah. Sehingga tidak sadarlah semuridnya lah mambil bayat tarekat Samania. Maka geraknya saat itu bukan lagi dengan jin, tapi geraknya sudah dengan Allah. Itulah hebatnya silek komango itu. Jadi dulu ambo cuma diajarkan zikirnya, tidak belajar sileknya. Dek kawan, nyu belajar silek komango, tapi tidak belajar zikirnya. Ah, mulai berubah. Dulu tidak usah ambo sebut ya, orang kaki gunung sagu. Nama istilahnya kuncian di katua, ayah nak itu namanya nak dikunci, tak bisa wak menghari. Padahal anak karate dulu, ya. Itu anak karate dulu. Wah, oh, ayah tak bisa karate melawan silek kumango. Tapi mungkin kalau karate yang asli mungkin bisa ayah, walau alam karate di ambon tak bisa. Maka teringatlah zikir yang diajarkan guru. Cuma satu detik langsung orang tu petal. Nah. Wah, hebat juga. Cuma kok terkunci dulu kan? Seharusnya enggak kan orang tuh sebelum menguncinya mental dulu seharusnya. Cuma kaji besoknya sile takana sesudah cekak. Calaka selesai, jurus baru takana. Jadi paham tadi, Bu? Jadi jangan salah udah enggak flow ya. Kalau sile lidah, sama juga yang tadi itu. Baik. Jadi apa beda abeso, ya itu istilahnya. Apa perbedaan antara zikir Syekh Ismail dengan zikir Syekh Abdurrahman? Orang kok beda masuk. Syekh Ismail zikirnya murni tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, zikirnya khafi di kalbu, diam. Sedangkan Syekh Abdurrahman kumango zikirnya kadang basile. Jadi kadang-kadang ada orang tuh sedang tahlil illallah keluar silenya. Mungkinnya sedang asik dengan jurus-jurus tuh. Silek yang asli bukanlah jurus tangan kaki naik ke belakang, tidak putar-putar, tidak. Silat itu as-silatu ilallah, silatul qalbi ila muqallibil qalb. Hubungan kalbu dengan yang membolak-balik hati. Itulah Allah. Itulah silek hakiki. Kalau itu baru betul sile itu adalah samo zikir. Bahkan puncak-puncak dari zikir. Dan sile yang begitu tidak ada gerakan. Diam saja. Cuma nunggu. Itulah maknanya lawan tidak dicari. Tapi kalau masih belajar jurus, mencari lawan, Wak. Cuca tanya ke orang kumango yang masih belajar jurus. Ya mencari lawannya. Tapi kalau sudah sampai kepada zikir kalbu, tidak cari lawannya nih. Nah, itulah kira-kira metodenya. Dan dahsyat itu berkembang silek kumango tu sampai ke Sumatera Utara, sampai ke Malaysia dulu, sampai ke Riau, sampai ke Solo, Sawalunto. Cuma sayang zikirnya hilang. Ya, zikirnya hilang. Maka kami tahun 2016 dapat kesempatan berdakwah ke Eropa. Terbang lalu transit di Istanbul. Pas duduk di Istanbul, di samping itu berjodoh dengan ahli silat, silat Hijaiyah dari Bogor. Saya ingat kami nama beliau Haji Jatmika, kalau nggak salah. Beliau ternyata punya keahlian silat plus bapak ahli bambu. Jadi ekspor bambu ke luar negeri, buat rumah bambu, panggung bambu. Dan beliau mengatakan kepada ambo, kami baru ketemu 40 padepokan silat se-Nusantara dan kami menemukan silsilah. Silat yang tua-tua, yang asli itu salah satunya dari Minangkabau. Kemudian dari Jawa atau Banten ya. Kemudian dari Melayu, mungkin Thailand kali, wallahu alam. Begitu beliau menyebutkan dan pecahannya sampai 40-an. Dan semuanya sama, pakai zikir. Dulu kami di Jakarta
pernah belajar satu, bukan Jakarta ya, pasti Bogor, pernah belajar satu silat, ah lupa namanya, silat Syah Bandar. Silat Syah Bandar. Syah Bandar itu orang yang bekerja di bandar, Bandar Jakarta dulu. Beliau ternyata perantauan Minangkabau. Mengajarkan zikir sebelum bergerak, dan gerakannya 10 gerakan keras, 10 gerakan halus. Pakai nafas keras, nafas halus. Nah, itu yang bisa mental-mental tuh. Jadi sebelum disentuh mental. Pakai zikir, tidak boleh sedikit pun lupa berzikir kepada Allah. Diusut-diusut ternyata Syah Bandar itu terhubung kepada Naqsyabandiyah dan Jalaluddin Rumi. Makanya di situ ada jurus yang memutar, yang kini menjadi whirling darwish. Ya kan? Pernah dengar enggak yang muter-muter itu? Nah, itu dulu orang awak aja tuh Syah Bandar namanya. Tapi silat itu kini tidak berkembang di negeri kita, berkembangnya di sana, tapi sudah bercampur dengan kebatinan. Nah, Bapak Ibu sallallahu Allah, itu baru duo. Yang ketiga tadi Syekh Muhammad Jamil Jauh. Syekh Zakaria sajalah yang paling jaleh, yang tarang di kepala muk ini. Syekh Zakaria Labaisati, beliau bertarikat Naqsyabandiyah dan mursyid. Malalu bersuluk, memimpin zikir, memimpin iktikaf, berkhalwat. Alim plus sufi. Dan beliau ahli mantik. Guru kami Maulana Syekh Hasan Basri, orang Piladang. Tahu Piladang? Ya, simpang Piladang lihat kan. Beliau mengabarkan kepada kami dulu, guru ampu Syekh Zakaria Labaisati Malalo itu orang yang ahli akidah, ahli mantik logika, ahli usul. Syekh Sulaiman Rasuli, guru ambo, ahli fikih. Syekh Abdul Wahid Salihi, guru ambo, kata beliau, ahli tasawuf. Tapi walaupunnya ahli mantik, Syekh Zakaria kiranya ahli tasawuf juga. Dan mengijazahkan tarekat kepada murid-muridnya. Kami di Kampar Basabo, di kampung beliau, Kobang Edri, orang Kampar ya. Syekh Ali Syarbaini, mursyid Naqsyabandi. Antum tahu ya? Mursyid Naqsyabandi. Ambo bertanya ke beliau, "Oh Buya, di mana Buya dulu belajar zikir, belajar agama?" "Oh, dulu belajar di Tarbiyah Islamiyah Malalo dengan Syekh Zakaria Labaisati. Urang Kampar mengaji ka tanah datah." Ya canggih ratan datana. Ambo seiri mangano. Ah, itu beliau mendapatkan ijazah tarekat Naqsyabandi setelah kelas 7 beliau suluk. Suluk 40 hari sekian hari, sehingga kemudian mahir kalbunya berzikir, diijazahkan membimbing umat di Kampar. Masih jalan surau suluk beliau. Masih ya. Pulang ambil kaji balik. Ulang walaupun kamu beraja jo, akan beliau diambil berkah ya. Kami sekali dijebak dia beliau sembahyang di situ pada Jumat. Khatibnya lah datang. Awak sedang lama zikir, diminta aja jadi khatib. Nah, tentu karena ada buyah di bawah, kita minta izin. Di situlah salah satu khutbah terindah. Awak pun bergetar. Ya. Kiro di bawah orang menangis-nangis. Dahsyat, alhamdulillah. Ya, karena ridho guru. Nah, aku pesan untuk para ustaz, para dai. Kalau kita mau naik ya, jangan lupa ada orang tua guru, salamin beliau baru naik mimbar. Itu adab yang bagus itu. Kalau kita beradab begitu, orang kampung mancelia. Oh, Buya ko ya wana beradab. Wajarnya bisa mengajar awak muadzin. Ya. Hasyim Zakaria Labaisati pun mengajarkan zikir-zikir yang ajib. Ada namanya Hizib Bahar. Ya. Hizib Bahar itu zikir penjagaan diri. Kalau Syekh Abdurrahman Batu Ampa Kumango itu dengan sileknya, dengan tarekat Samaniyahnya, sedangkan Syekh Zakaria dengan Hizib Bahar. Itu diturunkan ke banyak murid, tapi yang mengingat itu dengan baik itu ayahanda Ketua MUI Lintau Buya Bashir. Namanya Hizib Bahar. Bacaan yang dibaca setelah asar.
zikirnya dijaharkan, mirip-mirip dengan maksurat, tapi maksurat yang khas. Zikir maksurat itu bersanad, cuma maksurat yang berkembang saat ini itu sanadnya tidak jelas. Boleh dibaca? Boleh, tapi keberkahan nyambungnya kurang. Ya, Syaziliyah. Ya, jadi beliau itu Naqsyabandiyah Syaziliyah. Zakaria itu, ya. Kami pun mengamalkan itu, ya. Oke. Nah, itu baru sebagian lo yang kita bisa sebutkan. Allah luna tanya jawab lah kalau ado atau diskusi atau tutui. Bapak ya? Allah tuh. Boleh. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau mengarah ke arah Kumango, turun ke Kabupaten 50 Kota, jangan heran setiap maghrib dan subuh orang-orang di surau itu zikirnya keras. La ilaha illallah, begitu ya. Jangan heran, kenapa? Itu inovasi orang Tanah Data. Syekh Abdul Rahman Kumango. Kalau ada orang zikirnya anak-anak saya zikir kan, nah, berarti nyonak Naqsyabandi murni, Khalidiyah murni tanpa ada sama. Ya, dulu orang tuh ejek-ejekan. Apa kata orang Naqsyabandiyah? Mangalo Tuhan bari adia tuh. Berang mursyid sama nia. Da bianyo da donyo nan pakak ko hayuang. Da Allah nan pakak do. Yang tuli itu kalbu engkau, bukan Allah. Nah, dengan datangnya Syekh Abdurrahman Kumango, digabunglah satu paket tarekat Naqsyabandiyah yang zikirnya halus dan sama nia. Syekh Abdurrahman punya murid Syekh Abdul Qadim, Syekh Abdul Qadim punya murid Syekh Muhammad Kanis. Kanis itu Tanyuh Batuampa, simpang Tuampa ada tehnya, ada namanya Tanyuh Muhammad Kanis, pendiri Tarbiyah Islamiyah salah satunya, lebih tua dari Syekh Sulaiman Rasuli. Beliau itu punya murid, itulah guru ambo Abuya Hasan Basri Jalil, dan adik kelasnya, ukurannya kalau di tarbiyah murid, tapi untuk dikaji adik kelas, Abuya Amilizar Barula, masih hidup kini, mungkin 70-an tahun umurnya. Di tarbiyah beliau belajar di tarbiyah Candung, sedangkan suluknya dengan Syekh Muhammad Kanis. Barulah itu masuk Tanah Data, alhamdulillah. Tapi dah kek kapai kumpul, dah kek lo ke agam. Ah, itulah strategisnya Buya Melizar tu, yang basuluk di situ, orang agam, orang payo kumpul, orang Tanah Data nak ada basuluk di situ dah. Paling cik-cik. Ah, di situ zikirnya bercampur lembut dan keras. Ah, kini tinggal salero Bapak Ibu. Zikir tu dalilnya lengkap sedunia. Zikir keras ada dalilnya, zikir lembut ada dalilnya. Imam Nawawi punya kitab namanya Al-Azkar, kumpulan zikir-zikir Nabi. Apa kata beliau? Zikir keras, zikir lembut bukanlah pertentangan, tapi dua-duanya punya dalil. Zikir lisan, zikir sir di kalbu tidaklah bertentangan. Dua-duanya punya dalil dan tempat masing-masing. Nah, kalau ingin nanti membaca tentang itu, cari buku Al-Azkar telah diterjemahkan. Ya, silakan dicari. Kira-kira itulah lah, setengah sembilan hari. Boleh Pak? Boleh tanya insyaallah. Ayo, fadhal. Silakan. Pak nak tanya. beliau dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya Ustaz. Minum yang pi air putihnya udah banyak kok. Ya. Bagaimana caranya Ustaz memandang setiap orang itu dengan rahmat Allah sekalipun dia ahli maksiat? Masyaallah. Pertanyaannya langsung tasawuf inti. Bagaimana memandang seseorang pemaksiat dengan rahmat? Sebagai pengkaji hadis dan pencinta sunnah Nabi, kita ambo termasuk. Pertama hadis yang kami dapat dari guru kami awal mengaji itu hadis birrahmah namanya. Apa kata Allah? Kata Rasulullah,
irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Disebutkan sanadnya bersambung dari guru-guru sambung ke Nabi. Kiranya hadis itu masih berkembang sanadnya sampai kini. Dari fulan. Jadi kami menampilkan hadis itu dari Syekh Abdul Rabb An-Nazari, dari Syekh Yasin Al-Fadani, dari Syekh Umar Hamdan, dari Khalifah Nabhani, terus nyambung kepada Rasulullah. Ya, panjang tu, nah mungkin kita sebutkan satu-satu. Apa kata Nabi? Irhamu man fil ard. Sayangilah makhluk yang di bumi. Makhluk di bumi mukmin enggak semuanya? Ada yang kafir enggak? Ada yang taat, ada yang maksiat. Ada yang 01, ada yang 02. Ya enggak? Ada yang jemaat tabligh, ada yang salafi, ada yang sufi, ada yang asy'ari, ada yang syafi'i, ada yang tidak bermazhab. Ada Hindu, ada Buddha, ada ateis. Semua irhamu, sayangi. Itu perintah wajib. Yarhamkum man fis sama. Boleh dibaca yarhamkum. Maka yang di langit malaikat atau arwah-arwah suci. Dalilnya hadis Isra Mi'raj. Nabi ketika naik ke atas bukan bertemu Allah di langit, tapi ketemu ruh para nabi dan malaikat. Ya enggak? Hadisnya Bukhari kan, masih ingat? Kami pernah bercerita tentang itu kan. Jadi Allah bukan di langit, yang meyakini Allah di langit itu cuma budak perempuan salah ibarat. Tapi karena Nabi faham maksud si perempuan, Nabi benarkan. Perempuan itu disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani orangnya kurang cerdas. Karena budak perempuan tidak terdidik, sering dibentak-bentak, maka dibiarkan Rasulullah, maknanya benar. Yarhamukum man fis sama, akan menyayangimu siapa yang di langit. Dalam hadis Imam Muslim, makhluk-makhluk di langit, malaikat, para nabi, roh-roh suci, para wali, mereka itu hanya boleh mencintai jika Rabbul Arsyil Azim, Allah yang menciptakan aras, memerintahkan Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, aku cinta si fulan, maka cintailah dia. Nah, beda bab cinta dengan sayang. Kalau sayang semua, kalau cinta satu. Lalu Jibril berkalam kepada semua penduduk langit, dari langit ketujuh turun sampai ke langit bawah. Semuanya kemudian mencintai si fulan. Makanya adalah orang yang tidak terkenal di bumi tapi namanya masyhur dan harum di langit. Ya, banyak itu, cuma tersembunyi.